kami juga berkata atau menyampaikan kepada Bapak Matius, murid dengan rombongan yang pernah turun ke daerah Mbua untuk mengambil pendataan di sana. Saya pikir Bapak Matius murid ke daerah Mbua itu keluru. Dia tidak sampai ke Jigi, dia juga tidak sampai ke distrik Dal, tidak sampai ke distrik Bulmoyalma, hanya di tempat pos di Mbua. Nah, di Mbua di situ memang Bapak koordinator kerja kemanjil yang ada di situ punya apa itu jadwal kerjanya. Bahwa bulan Desember ini harus kami bakar batu atau makan bersama tiga distrik itu di lapangan terbang buah saja. Ibadah bersama-sama dengan bapak-bapak TNI Polri yang ada di sana. Mereka ibadah bersama-sama, makan bersama-sama. Itu kami pikir tidak salah, itu lebih bagus lagi. Cuma yang kami menolak itu Bapak Matius Murib ini penyampaian dalam media atau online itu, dia katakan bahwa di daerah Nduga itu masalah aman-aman saja. Nah, ini memang kami sebagai anak daerah maupun semua media maupun gereja-gereja sudah tahu berita bahwa anggota TNI Polri yang bertugas maupun yang operasi di sana masih sedang jalan, tapi katakan aman-aman saja. Nah, ini dari sudut mana mau katakan aman-aman? Tim Pemda Kabupaten Nduga yang resmi masih dalam pendataan, masih dalam perjalanan. Tidak tersembunyi soal apapun. Yang terjadi di sana ada kerusakan rumah-rumah, bahkan kehilangan kekayaan, bahkan pengorbanan nyawa. Dan itu yang kami dalam pendataan sebagai anak daerah, sebagai tanggung jawab dengan pemerintah, sebagaimana biasa, itu kami sedang melakukan. Kami begitu kami dengar biar media massa maupun ada siaran, ada dalam Facebook, ada dalam BBM, ada dalam online, dikatakan bahwa daerah Nduga itu aman-aman saja. Itu kami pikir data palsu. Data itu kami tolak.